Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima Suci Ramadhani. Kali ini saya sedang berada di tikungan lepas stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sebelah sana ya, stasiun Surabaya Pasar Turinya. Hari ini hari Minggu tanggal 5 September. Saya ingin nyekat kereta api KLB Pajada itu KLB kirim rangkaian ya. Terdiri dari gerbong ketel sama gerbong datar. Nah, yang spesialnya di hari ini menggunakan lokomotif CC20169 atau lokomotif CC201 yang vintage, yang menggunakan livery PCK yang berwarna kuning krem hijau. Ini saya agak buru-buru tadi pas kesininya, gak dapet kereta api Argo Bromo Anggrek, tapi nggak apa-apa. Ini nanti rencananya saya nyegat di sini sama nyegat di PGS kalau nutut ya. Ya semoga saja nutut. Ini masih agak jauh, keretanya masih belum datang. Dan kita simak aja kereta api Pajada menggunakan lokomotif CC20169. Ini persiapan kereta api Pajadanya akan masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi. Entah berpapasan dengan kereta api semen atau tidak. Ditunggu saja. Ini barusan datang dan langsung berangkat kereta api 2703 semen Mas Nambu Service dari Kalimas ke Nambu. Semen kosongan berangkat stasiun Surabaya Pasar Turi tepat pada pukul 10.08 dan KLB Pajadanya persiapan masuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Udah ketahan di sinyal dari tadi.
akhirnya berangkat stasiun Surabaya Pasar Turi, dan selanjutnya saya akan berpindah ke stasiun Sitotopo. Ini saya sudah berpindah di PJL stasiun Sitotopo. Ini gak tahu ini yang mau lewat apa, kayaknya Langsiran. Sepertinya akan lewat kereta api KTL dengan nomor KA2630 dari stasiun Malang Kota Lama hingga stasiun Benteng. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, hunting lokomotif fintech berdinas kereta api kirim rangkaian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya, Bima Suci Ramadhani, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.